siapkan di sini adalah 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabe secukupnya, dan tomat 1 buah. Setelah itu daun sup 2 buah dan bawang perinya 3 buah, 3 helai. Pertama adalah kita rajang dulu bawangnya. Setelah itu tomatnya kita bagi 2 seperti ini. Cabainya, baru daun supnya kita rajang juga ya. Nah, setelah sudah seperti ini, tinggal kita tumis. Sampai layu.